Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya kita membuat nada dering WhatsApp seperti ini ya. Tentunya keren sekali. Notification from WhatsApp. It size pesan dari +62 838 1165 9942. Oke teman-teman, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dukung channel saya agar channel saya semakin berkembang. Langkah pertama yang harus dilakukan, kita cari aplikasi namanya Play Store. Setelah itu kita download aplikasi tambahan untuk mengubah suara, yaitu namanya Shouter, jangan salah ya. Setelah selesai download, kita buka dan di situ suruh milih bahasa, kita oke aja ya. Izinkan di situ. Terus klik yes. Di situ aplikasi Shouter belum di checklist. Kita checklist ya. Ikuti peraturan ini ya. Langsung klik izinkan. Dan kita diarahkan seperti itu, ada APP notification di paling bawah itu ya. Kita klik saja. Lalu centang enable. Oke. Dan di situ ada enable lagi ya. Klik saja enable. Dan select APPS. Di situ cari namanya WhatsApp ya. Di situ suruh nyari namanya WhatsApp, klik saja di sini. Ketik saja daripada nyarinya kejauhan. Kita centang saja ya. Oke, sudah selesai di situ. Setelah itu kita kembali saja ya. Dan kita ke menu pengaturan. Langsung cari pengaturan. Di situ ada bunyi dan getar, kalian aktifkan semuanya, media, nada dering, volume ya. Kalian bisa atur-atur di situ sesuai kemauan kalian atau selera kalian ya. Dan sudah selesai teman-teman, kalian tinggal tunggu saja, saya akan coba pakai HP saya yang satunya dan saya akan mencoba mengirim pesan ya, nanti bunyinya seperti apa. Notification from WhatsApp. It size pesan dari +62 8. Dan sudah jadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.